Selamat sore pemirsa Idea Channel, apa kabar investasi Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya Prisa Sombodatu dalam IDX Market Now sesi kedua. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait rekomendasi dan juga harga saham serta komoditas. Namun seperti biasa, setiap hari Selasa kami akan menghadirkan dialog bersama Infovesta yang kali ini akan membahas gimana sih proyeksi return reksadana di sepanjang tahun 2019. Dan langsung saja pemirsa, sejumlah sentimen akan membayangi potensi return reksadana. Dari mulai tingkat suku bunga, IBI 7 Days Reverse Repo Rate, hingga prediksi indeks harga saham gabungan atau IHSG. Lantas kira-kira bagaimana ya proyeksi kalangan pengamat terkait dengan potensi return reksadana di tahun 2019 jika mengacu pada proyeksi kedua indikator tersebut? Dan sebelum membahasnya, kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Infovesta memprediksi IHSG secara umum pada tahun ini akan berkisar di level 6.600 hingga 6.800. Dengan asumsi tingkat risk-free yaitu BI 7 Days Repo Rate sekitar 5% setelah pajak, atau dengan asumsi inflasi tetap terkendali dan suku bunga rata-rata tidak melebihi 6.5%. Serta tingkat risiko reksadana dihitung berdasarkan standar deviasi historis reksadana selama 3 tahun terakhir, maka prediksi untuk return reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana pendapatan tetap untuk tahun 2019 masing-masing sebesar 6,45 hingga 9,8%, 5,25 hingga 7,5%, serta 4,15 hingga 5,9%. Dari analisa skenario moderat dengan target IHSG di level 6.600 per akhir 2019, pilihan reksadana yang paling menguntungkan adalah reksadana saham. Namun reksadana saham yang menanggung tingkat risiko yang besar dan diprediksikan hanya dapat membukukan sekitar 2% di atas reksadana campuran. Sementara untuk jenis reksadana pendapatan tetap, tingkat return yang dihasilkan bisa di bawah risk-free karena faktor naiknya suku bunga. Dalam skenario ini, investasi akan lebih optimal bila diinvestasikan pula di reksadana pasar uang yang imbal hasilnya setara risk-free, karena tingkat risiko yang ditanggung tidak sesuai dengan return yang diterima. Namun, jika yang terjadi adalah skenario optimis di mana IHSG mampu mencapai level 6.800, jenis reksadana saham menjadi jenis yang dapat menjadi pilihan utama karena diprediksikan mampu memberikan tingkat return sekitar 10% atau 2,5% di atas jenis reksadana campuran. Dalam kondisi ini, investor dapat memilih jenis reksadana yang sesuai dengan profil risiko karena masing-masing reksadana mampu memberikan tingkat return yang sepadan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, dari skenario optimis, bahkan ada yang menargetkan indeks harga saham gabungan akhir 2019 kemungkinan akan ke 6.800. Dan bagaimana kinerja dari reksadana? Kita akan membahasnya pemirsa lebih lanjut bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya pada sore hari ini pemirsa, dan kita akan langsung saja membahasnya bersama Pak Wawan Hentayana selaku Head of Investment Research Infovesta. Selamat sore Pak Wawan, apa kabar? Selamat sore, baik. Terima kasih banyak buat hadirannya. Setiap minggu kita membahas mengenai reksadana, namun ternyata lagi-lagi kan reksadana masih perlu untuk selalu digaungkan, terutama untuk generasi milenial begitu ya. Dan yang paling penting ditanyakan setelah reksadana ini kita membuka account reksadana kan adalah return-nya tuh gimana? Karena kan investasi yang terpenting adalah imbal hasilnya, keuntungan yang akan kita terima. Nah, banyak dari para analis dan juga fund manager yang sudah mulai memproyeksikan indeks harga saham gabungan karena tentunya IHSG juga erat sekali kaitannya dengan reksadana khususnya saham, bahwa potensinya sampai dengan akhir tahun akan mencapai sekitar 6.800 bahkan ada yang 7.000. Kalau Pak Wawan sendiri seberapa optimis memandang IHSG? Iya, saya tahun ini relatif lebih optimis dibanding tahun lalu ya. Tahun lalu memang IHSG mengalami negatif, tapi secara historis IHSG tidak pernah negatif 2 tahun berturut-turut. Jadi tahun ini kemungkinan besar akan positif, dan melihat pada makro fundamental yang ada, seperti misalnya pertumbuhan ekonomi, lalu inflasi, dan tadi juga sempat disinggung adalah potensi kenaikan suku bunga, maka saya percaya IHSG tahun ini paling tidak bisa ke 6.800. 6.800, itu yang paling moderat, 6.800 atau itu sudah skenario optimis dari Pak Wawan? Ya, sebenarnya cukup optimis nih, karena
kalau pun tadi ke 6.800 itu berarti kira-kira tumbuh sekitar hampir 10% tadi ya, dan mengingat bahwa rata-rata IHSG tiap tahun itu sekitar 11% ya, sebenarnya kalau kita bilang tumbuh 10% ya itu cukup, cukup moderat. Baik, tumbuhnya 10% ya, yang berarti masih moderat ke kisaran 6.800. Apa yang akan menjadi sentimen utama menurut Pak Wawan? Dari dalam negeri atau justru masih dari ya, untuk dari dalam negeri ada beberapa. Nomor satu adalah kita mulai tahun ini dengan inflasi yang cukup rendah, hanya sekitar 3%. Dan diprediksikan sampai dengan akhir tahun, inflasi juga tidak akan naik terlalu tinggi ya. Jadi, paling tidak dari dalam negeri, tekanan untuk suku bunga naik hampir tidak ada. Jadi, kita bisa melihat tahun ini seharusnya inflasi stabil, suku bunga juga stabil. Ini akan positif, terutama untuk reksadana berbasis obligasi dan juga eksensinya ke reksadana saham tentunya. Kedua, tahun ini adalah tahun pilpres, di mana menurut historis, ini tahun pilpres biasanya akan diikuti dengan optimisme baru dari para investor baik dalam maupun luar negeri untuk masuk ke sektor-sektor saham biasanya. Jadi saya percaya paling tidak sampai dengan nanti bulan April ini IHSG trennya masih akan terus naik. Kalau Anda melihat sendiri proyeksi dari kenaikan suku bunga The Fed kira-kira seperti apa? Karena kan ini juga masih menjadi hal yang membayangi market begitu ya. Kan kita nggak tahu nih 2019 seperti apa, meskipun di 2018 bisa dikatakan masih cukup terkendali. Gimana? Akan besar juga dampaknya tidak untuk pasar reksadana di dalam negeri? Ya, di tahun lalu memang sangat berasa sekali ya ketika The Fed menaikkan suku bunga. Lalu di dalam negeri kita mau tidak mau untuk menjaga nilai rupiah juga yang waktu itu sempat ke nilai tukar ke 15.000 waktu itu. Sehingga OJK, BI dalam hal ini, dia menaikkan BI repo rate dari 4,25 menuju 6%. Betul. Ini signifikan sekali, terutama untuk reksadana berbasis obligasi, harganya jatuh cukup dalam. Iya. Namun di tahun ini, kemungkinan Amerika menaikkan suku bunga sudah lebih terbatas, prediksinya hanya paling 2 kali lagi. Kalaupun kita naik 2 kali, kita dari 6% menuju 6,5%. Itu pun tidak akan dalam jangka waktu pendek, karena kalau kita lihat sekarang di Amerika pun, kemarin dari Powell ya, dari The Fed-nya sudah memberikan komentar bahwa mereka tidak akan seagresif tahun lalu. Ini menjadi angin segar yang bisa membuat dana asing kembali masuk ke Indonesia. Ini sudah terlihat di tahun ini. IHSG sudah lari, boleh dibilang, dari 6.200-an di awal tahun. Sekarang sudah 6.450. Jadi ini sudah naik 2,5% lebih. Ini positif sekali untuk reksadana saham di tahun. Oke. Kalau kita bercermin dari tahun 2018, kinerja dari reksadana saham bahkan rata-rata di atas 20-30% ya, Pak Wawan. Nah, kira-kira di tahun 2019 ini, return dari reksadana khususnya saham, akankah lebih tinggi lagi, mungkin sampai 40% atau gimana? Ya, tentunya pada setiap tahun akan ada reksadana jagoan begitu yang muncul ya. Ini silih berganti sih. Biasanya tidak bisa konsisten terus memberikan return sangat tinggi. Ini secara historis tidak ada yang seperti itu. Jadi selalu ada fund manager yang mungkin tahun tertentu pemilihan sahamnya sangat sangat baik, dia bisa pilih saham-saham yang sedang naik ya. Tahun tempat waktu itu ada konstruksi, lalu juga ada bank waktu itu. Kalau tahun lalu ini yang pada sektor aneka industri, sektor kertas itu yang sangat sangat baik tahun lalu. Tahun ini karena kita start dengan boleh dibilang indeks kita ini cukup rendah dibanding tahun lalu, kita kan minusnya. Sehingga relatif banyak saham-saham big cap ini murah. Saham-saham bank relatif murah, lalu saham-saham consumer goods itu juga murah. Sehingga saya yakin di tahun ini, sektor-sektor tadi ini akan menjadi driver. Jadi reksadana mungkin yang fokusnya kepada saham-saham big cap, tahun ini akan bisa, ya paling tidak ceritanya baik lah, setara dengan indeks bank. Tahun berapa sih Pak Wawan dalam cermatan Anda yang menjadi tahun terbaik kinerja reksadana? Kalau kita berkaca 5 tahun terakhir, tahun 2017 itu ya. Return-nya sampai berapa persen, Pak, yang tertinggi? Wah, kalau tahun itu bisa 80% juga 80%. Ada. 80%? Nanti kita bahas lebih jauh ya. Betul. Kita jeda terlebih dahulu, Pak Wawan. Dan pemirsa, bagi Anda yang tertarik untuk berinvestasi di reksadana atau sudah punya, Anda bisa menyaksikan IDX Channel karena kami masih akan segera kembali usai jeda pariwara. Awalnya
Awalnya nggak langsung yakin, tapi setelah ikut dua kali acara edukasi Bursa Efek, akhirnya tertarik juga. Karena mudah, saya ajarkan ibu-ibu lain, sampai anak saya juga ikutan. Selesai dagang, saya bawa 100 ribu untuk nabung saham. Hasilnya jelas sekali. Yuki Tada Bursa sekarang. Ingin berinvestasi di pasar modal? Percayakan saja ke perusahaan kami yang sudah dijamin oleh KPEI. KPEI adalah lembaga clearing dan penjaminan yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli yang tidak saling kenal. Fungsi KPEI untuk menentukan hak dan kewajiban, serta memastikan dipenuhinya seluruh hak anggota clearing saat jatuh tempo. Jadi, jika terjadi kegagalan penyelesaian dari anggota clearing tertentu, anggota clearing lainnya tetap menerima hak-haknya. Hadirnya KPEI membuat penyelesaian transaksi bursa menjadi aman, efisien, dan terjamin. PR-nya buat regulator dan buat industri adalah gimana caranya buat aturan yang balance. Dia melindungi konsumen, tapi juga jangan sampai dia menghambat inovasi. Lebih dari 90% startup di dunia itu gagal. Ya, kembali dari IDX Channel Pemirsa masih membahas mengenai return dari reksadana di tahun 2019 dan saya masih berbincang bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana selaku Head of Investment Research dari Investa. Dan kembali kita berbincang, Pak Wawan tadi sempat flashback begitu ya, kalau Anda mungkin baru ingin menjadi investor di reksadana pemirsa, tahun 2017 kinerja reksadana bisa dikatakan paling ciamik ya. Ada yang sampai manajer investasi yang sampai mendapatkan return 80%. Nah, di tahun 2018 memang tertinggi paling hanya 30% lebih, begitu ya. Kalau di 2019 yakin ya, lebih baik tahun. Ya tentu saja agak susah untuk menebak berapa sih return tertinggi, karena tentu saja fund manager ini bisa masuk ke saham mana saja ya. Dan kalau kita bicara individual saham, ini bermacam-macam sekali. Tahun lalu saham yang naik 2-3 kali lipat ini ada, tapi ada juga saham yang rugi besar juga ada juga. Jadi tergantung bagaimana fund manager melakukan diversifikasi, dia meracik portfolio sehingga return-nya bisa optimal. Tapi ada tidak sih fund manager yang rugi? Oh banyak di tahun lalu. Jadi tahun lalu dari sekitar 230 reksadana saham, hanya sekitar 60 yang positif. Ini artinya sekitar seperempatnya aja yang positif. Berarti harus pandai-pandai dong meracik dari komponen emiten-emiten yang masuk dalam reksadana saham ini sendiri. Betul. Tergantung dari manajer investasinya berarti. Masing-masing fund manager tentu saja pasti punya tujuan untuk memberikan return setinggi-tingginya seperti itu ya. Okay. Seoptimal mungkin. Tetapi pada ketika mereka melakukan pemilihan saham, ini ya seperti kita menebak begitu. Ada yang tebakannya betul, ada yang tebakannya salah. Tapi bagaimana strategi agar return kita juga maksimal nih? Kalau memang fund manager lain bisa untung kok, ngapain kita harus rugi? Nah, gimana tuh? Apakah memang kita harus memilih fund-fund manager yang track record-nya senantiasa positif? Atau gimana sebenarnya, Pak? Iya, itu salah satu cara. Cuma kalau terlalu positif memang sulit juga. Sulit juga ya? Karena 10 tahun terakhir tidak ada satu reksadana pun yang positif terus 10 tahun. Paling tidak stabil gitu. Ah, kalau stabil ada. Jadi kita bisa, paling mudah sih sebenarnya melihat apakah isi portfolionya itu sejalan dengan indeks acuan. Ini misalnya ada ESG mungkin agak susah karena ada 500 saham, tapi ada indeks LQ45 atau indeks 30. Ini kalau isinya menyerupai indeks tersebut, biasanya kinerjanya tidak akan terlalu jauh dari ESG. Ini yang mungkin bisa dicari investor sebagai portofolio utama. Jadi saya akan masuk ke suatu reksadana saham, saya akan lihat dulu, saya cari dulu nomor satu adalah saya masuk yang portofolionya menyerupai indeks. Jadi paling tidak kinerja saya tidak terlalu jauh dari itu. Oke, paling bagus saya ikut reksadana yang berapa tahun menurut Pak Wawan dalam dengan kondisi yang ada saat ini? Ya, tentu saja kalau kita bicara reksadana saham, ini minimal harus tahan 5 tahun lah menurut saya paling ideal. Karena kalau jangka pendek, sebagai contoh saja, kalau investor masuk tahun 2006 misalnya, 3 tahun mungkin 2009 ya, itu masih rugi karena di 2008 rugi dalam. Sehingga idealnya tetap 5 tahun. Oke, 5 tahun. Jadi masuk sekarang sampai 5 tahun ke depan. Karena
kalau memang dananya akan dipergunakan dalam waktu jangka pendek, masih banyak pilihan yang lain. Seperti misalnya, kalau pendek sekali ada pasar uang. Atau lebih panjang lagi ada pada pendapatan tetap atau bahkan campuran. Jadi saham ini sebenarnya untuk investor yang tipenya adalah agresif. Itu baru satu jenis dari reksadana, yaitu reksadana saham begitu ya Pak Wawan. Bagaimana dengan reksadana pendapatan tetap? Apakah juga masih tinggi peminat karena sebagai instrumen yang menggunakan efek utang dengan imbal hasil tetap begitu ya? Ya, tentu saja ada peruntukannya masing-masing. Dan pendapatan tetap sebenarnya sepanjang investor bisa pegang minimal 3 tahun ya, seharusnya tidak akan rugi. Karena pendapatan tetap ini selain ada perubahan harga, dia juga akan mendapatkan tadi pendapatan dalam bentuk kupon. Jadi dia masuk ke obligasi, obligasi akan memberikan kupon. Kalau yang korporasi itu 3 bulan sekali dia bagi, kalau yang obligasi pemerintah 6 bulan sekali. Sehingga kalaupun investor bisa, sebagai contoh sekarang rata-rata kupon obligasi pemerintah sekitar 6-7%. Artinya membaik? Iya, kalau yang korporasi lebih dari itu, sampai 10%. Jadi kalaupun dari harganya rugi, contoh tahun lalu itu ruginya tidak terlalu besar sih, 1-2%. Tahun ini pasti kembali karena ada pendapatan dari kupon. Oke, jadi ada pendapatan dari kupon begitu ya. Tapi imbal hasil kemungkinan akankah semakin terbatas atau gimana dengan membaiknya? Anda sendiri melihat pasar obligasi saat ini semakin membaik atau gimana? Iya, kalau kita melihat tren yang terjadi saat ini sangat lebih baik daripada tahun lalu. Karena tadi sejak kekhawatiran bahwa suku bunga akan naik itu sudah mereda, ini investor banyak yang kembali melakukan pembelian pada obligasi baik itu negara maupun korporasi. Sehingga harganya membaik, yieldnya turun. Tapi kan imbal hasil kemungkinan akan semakin terbatas. Betul, tetapi ada potensi keuntungan dari harga yang naik. Oke. Jadi investor ini bisa mendapatkan keuntungan dua cara di obligasi. Bisa dari capital gain, harganya naik. Dan kedua adalah pendapatan kupon tadi, ada yield tadi ya. Yieldnya memang turun, tetapi harganya naik. Sehingga untuk investor yang memegang obligasi, sebenarnya tetap untung. Tapi kalau berbicara obligasi kan sangat sensitif terkait dengan suku bunga. Betul. Nah kalau memang The Fed taruhlah seperti yang Pak Wawan tadi sampaikan, kemungkinan menaikkan dua kali begitu ya, sebesar 100 basis poin. 50 basis poin, taruhlah di kita 6,5% begitu ya. Gimana nantinya untuk pasar obligasi yang tentunya akan berpengaruh juga untuk reksadana pendapatan tetap? Ya, kita sudah memprediksi hal tersebut di proyeksi kita tadi. Jadi saat ini kita ambil contoh untuk TUN ya, surat utang negara, itu yieldnya kira-kira tahun rata-rata 6,5-7%. Okay. Kalaupun terjadi kenaikan suku bunga dan harganya akan turun, lebih naik, ini berarti kerugiannya itu mungkin sekitar maksimal saya rasa 1%. Jadi paling tidak tahun ini return-nya akan sekitar 5%. Jadi tadi yield 6% potong, katakanlah kerugian karena harganya turun 1%. Maka kita masih bisa mendapatkan 5% net di tahun. Oke, jadi ya masih untung lah. Iya, ya memang jadi setara dengan deposito, tetapi paling tidak rugi. 5% ya, hampir setara deposito. Baik, nah apakah mungkin reksadana campuran lebih menarik dibanding pendapatan tetap? Iya, sebenarnya secara konsep menarik untuk investor yang jangkanya antara 3-5 tahun campuran. Karena dia bisa ke obligasi, bisa ke saham, jadi range-nya juga di antara 3-5 tahun. Tetapi kalau memang di Indonesia, peminatnya agak lebih sedikit dibanding jenis saham ataupun pendapatan tetap. Kenapa? Lebih agresif ya? Iya. Para investor Indonesia itu. Tipikal investor kita, kalian gitu, kalau agresif ke saham kalian, kejar return tinggi, gak apa-apa return-nya bisa rugi, tapi yang penting kita pegang long term. Atau kalau aman sekalian di pendapatan tetap atau proteksi. Jadi campuran ini karena... Jadi nggak tengah-tengah gitu ya? Iya, langsung gitu ya. Tapi tetap ada peminatnya. Meskipun kalau kita bicara dari dana kelolaan tahun lalu kan, dana kelolaan dan 480 triliun, campuran itu sekitar hanya 25 triliun saja. Jadi tidak sampai 10% juga sih, sekitar 5%. Oke, jadi gimana Anda memproyeksikan kinerja reksadana campuran di tahun 2019? Iya, untuk campuran kita proyeksikan di antara saham dan pendapatan tetap ya, di antara 5-10%, jadi kita prediksikan sekitar 7-8%. 7-8%, jadi untuk saat ini masih reksadana pendapatan tetap yang proyeksinya terendah, hanya 5% ya? 5-6%. Iya, berarti paling rendah kan untuk saat ini nih, karena kita belum masuk ke reksadana pasar uang. Iya. Nah, kalau reksadana pasar uang itu menarik apa?
justru pasar uang lebih menarik tahun ini dibanding tahun lalu. Karena tahun lalu kita start dengan waktu itu BCA Bandara Barat 4,25%. Saat ini 6%. Jadi persentase pasar uang minimum sekali kita prediksikan sekitar 5,5%. Mungkin kalau suku bunga naik bahkan dia bisa lebih tinggi. Kalau suku bunga akan 6,5% kita prediksikan nanti pasar uang netnya antara 5,5% sampai 6%. Oh, nah menurut Pak Wawan, mana yang paling cocok untuk para investor pemula khususnya di reksadana? Akan kita bahas lebih jauh saja terlebih dahulu. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut. Jika Anda adalah investor saham, Anda mendapat keuntungan di antaranya capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham, dividend, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham. Keuntungan lainnya, investor bisa memperoleh pendapatan tambahan dengan meminjamkan sahamnya melalui layanan pinjam meminjam efek atau PME. Apa itu PME? PME merupakan pinjaman efek sementara berupa saham dari investor untuk keperluan penyelesaian transaksi bursa. Apa saja manfaat yang didapatkan? Investor memperoleh keuntungan 12%. Investor tetap dapat menerima dana sebagai pengganti dividen jika ada pembagian dividen saat sahamnya sedang dipinjamkan. Pendapatan yang diterima investor dari layanan PME dapat digunakan untuk membayar biaya penyimpanan saham. Saat nilai saham turun, investor tetap dapat memperoleh pendapatan hingga mengurangi potensi kerugian. Dan yang terpenting, KPEI menjamin pengembalian saham yang dipinjamkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Menarik bukan? Prosesnya sangat sederhana. Investor cukup menghubungi perusahaan sekuritas dan menandatangani formulir perjanjian PME. Selanjutnya, jika terdapat kebutuhan penyelesaian transaksi bursa oleh peminjam, saham yang akan dipinjamkan diserahkan kepada KPEI melalui perusahaan sekuritas. Setelah proses PME selesai, maka KPEI akan mengembalikan saham yang telah dipinjamkan dan memberikan pendapatan kepada investor melalui perusahaan sekuritas. Segera hubungi perusahaan sekuritas Anda, Customer Care KPEI, atau kunjungi website kami di www.kpei.go.id untuk mengetahui layanan PME. PME, pinjamkan sahamnya, dapatkan manfaatnya. Ya, pemirsa masih berbincang terkait dengan kinerja dari reksadana dan juga proyeksinya di tahun 2019 kira-kira seperti apa, khususnya bagi Anda yang mungkin baru mulai tertarik untuk berinvestasi khususnya untuk reksadana ya. Dan tadi kita sudah sampai di pembahasan mengenai reksadana pasar uang. Nah, memang kalau berbicara mengenai reksadana pasar uang ini yang bisa dibilang risikonya paling kecil. Paling kecil ya, tapi return-nya juga kecil. Ya. Apa gimana? Return minimal secara deposito sih kalau pasar uang. Jadi pasar uang ini reksadana yang isi portofolionya adalah umumnya ke deposito ataupun ke obligasi di bawah 1 tahun jangka pendek, tapi sebagian besar di deposito. Karena seperti itu, maka imbal hasilnya biasanya akan secara deposito. Oh, secara dengan deposito, tapi paling tidak mampu mengalahkan BI rate ya. BI rate kan 6% nih, Pak Wawan. Iya, tentu saja harap diingat bahwa ketika reksadana penempatan pada deposito, ini dia terkena pajak juga, pajak atas bunga 20%. Ya. Jadi kalau dapat rate 6%, ya berarti kira-kira netnya itu sebenarnya sekitar 5%. Oh, 6% ini bukan justru setelah pajak? Enggak, 6% kan pasti gross itu 6%. Oke. Okay. Jadi Anda tidak melihat bahwa itu akan lebih tinggi dari 6%? Bisa, karena tentu saja ketika investor mengumpulkan dananya pada reksadana pasar uang, dananya terkumpul relatif cukup besar, ini daya tawar MI-nya terhadap bank ini tinggi. Jadi dia bisa menawar menempatkannya, jangan rate counter dong. Rate-nya kalau sekarang counter 6%, ya bisa mungkin 6,5% atau 7%. Sehingga tadi saya percaya, makanya untuk tahun ini minimal itu di 5,5%. Karena seharusnya MI tidak mendapatkan rate counter ya, dia harusnya bisa dapat. Oke,
Tadi Anda menyampaikan kalau reksadana saham kemungkinan 8-10%. Betul. Rata-rata ya untuk tahun 2019. Kemudian pendapatan tetap 6,5-7%. Kemudian kalau campuran 7-8%. Ya. Dan kalau untuk pasar uang sekitar 5,5 ya. Sampai 6%. Berarti memang masih paling tinggi adalah reksadana saham. Proyeksinya gitu ya, kalau indeks menuju ke minimal 6.800. Betul. Oke, kalau bagi yang pemula nih, Pak Wawan, kan banyak sekali yang sering menanyakan juga ke IDX Channel, kalau reksadana itu seperti apa? Nah, yang cocok ini kan banyak jenisnya nih, yang cocok apa Pak? Ya, untuk pemula jangan terlalu bingung dengan jenis sebenarnya, karena sebenarnya minimum beli reksadana itu kecil sekali. Kalau pasar uang itu minimum hanya Rp10.000, kalau yang saham yang mungkin sekitar Rp100.000 sudah bisa masuk. Jadi sebenarnya investor pemula bisa coba-coba dulu untuk masuk ke semua jenis. Tapi paling mudah memang untuk masuk ke reksadana pasar uang. Jadi bisa dibeli lewat aplikasi online, bisa langsung di search engine ya, di Google bisa dicari. Atau bahkan di marketplace-marketplace yang cukup populer di Indonesia itu sudah bisa beli langsung di situ. Pendaftarannya sangat mudah. Investor hanya cukup mendaftar, lalu mengupload scan KTP, dan NPWP dibutuhkan juga. Tanda tangan basah bahkan sudah tidak perlu, dia bisa langsung tanda tangan melalui aplikasi saja. Jadi sangat dimudahkan. Dan untuk masuk pun sudah seperti beli barang di marketplace saja ya. Tinggal transfer sudah langsung masuk. Ya berarti hanya bermodalkan mungkin laptop atau smartphone begitu. Betul, ya. Dan kalau online juga bisa membuat biaya transaksi menjadi lebih murah. Betul. Baik. Nah, kalau dari sejenis kelolaan sendiri, mungkin banyak yang bingung gimana sih sebenarnya skema dari reksadana. Menurut Pak Wawan, yang mudah untuk dipahami itu gimana? Iya, sebenarnya reksadana ini kita menitipkan dana kita kepada pihak yang disebut sebagai manajer investasi. Kita betul-betul pasrah kepada fund manager. Fund manager ketika dia mengelolakan dana kita, dia memungutnya, tapi fee-nya kecil. Hanya sekitar mungkin 1-2% per tahun. Iya. Saja. Dan itu kumpulan dari banyak investor ya? Betul. Dengan mengumpulkan dana sebagai fiturnya investor, terkumpul dana yang cukup besar oleh MI itu diinvestasikan. Dia beli, kalau reksadana saham, dia beli saham. Kalau pasar uang ya, dia akan cari bank, dia akan tawar-menawar, menempatkan deposito. Dan kita sebagai investor tinggal memantau saja. Setiap hari kita bisa pantau seberapa keuntungan atau kerugian kalau memang turun yang kita dapatkan. Oke, dan tentunya lebih aman. Artinya dana tidak akan mungkin dibawa kabur juga oleh manajer investasi. Ya, reksadana dirancang agar fund manager tidak bisa atau kecil sekali kemungkinan dia bisa bawa kabur. Jadi, menurut saya salah satu instrumen paling aman. Dan tentunya transparan juga ya? Ya, jadi untuk fund manajernya, ini setiap bulan dia minimal harus memberikan report kemana saja dananya ditempatkan, dan juga kalau untuk kinerja, bahkan harian, nanti bisa dilihat di koran atau di website, di investor.com juga bisa. Ini berapa sebenarnya, tiap hari perkembangannya berapa. Oke, jadi itulah keuntungan-keuntungan yang dapat Anda peroleh, pemirsa, kalau berinvestasi di reksadana. Yang pertama, biaya rendah, tapi untung bisa maksimal. Ya, rata-rata di atas deposito, begitu ya. Minimal, untuk yang minimal pasar uang ya. Kalau yang saham bisa di bawah juga kalau sedang rugi. Tapi optimis di 2019. Tahun ini saya optimis bisa positif, apalagi dibanding tahun lalu. Kemudian yang kedua adalah mudah dikelola, kemudian lebih aman, berbasis online, dan transparan. Betul. Nah, kita kan sudah berbincang cukup panjang nih, Pak Wawan, mengenai proyeksi dari return reksadana di 2019. Tidak lengkap rasanya kalau tidak mengetahui pengalaman dari Pak Wawan sendiri nih. Sudah berinvestasi di reksadana berapa lama sih, Pak? Saya sudah investasi dari tahun 2005. Berarti saya sudah pernah mengalami ketika paling tajam itu tahun 2008. Waktu itu saya sampai rugi 50%. Namun kembali sekitar 2 tahun di tahun 2010 sudah kembali, dan sampai saat ini sudah profit ya. Ya, namanya berinvestasi pasti ada up and down, turun ya. Tapi apa yang membuat Pak Wawan waktu itu merasa yakin kembali untuk tetap berinvestasi di reksadana, karena kan turunnya sampai 50%. Betul. Biasanya orang kapok gitu ya. Iya, karena sebenarnya di IHSG sendiri, naik turun itu sesuatu yang sangat wajar. Kita bicara 2008, turun 50%, secara historis pernah terjadi juga tahun 1998. Itu pun kembali lagi di tahun 2002. Jadi,
Saya berkaca pada hal itu, saya masih yakin bahwa ekonomi kita masih akan tumbuh baik. Para perusahaan-perusahaan seperti Telkom, BCA, Mandiri masih profit juga. Jadi saya percaya bahwa reksadana pasti akan kembali naik lagi. Dan faktanya Pak, setelah Anda kembali masuk 2 tahun setelah 2008, berarti 2010 sampai dengan saat ini sudah 8 tahun gitu. Iya, untuk return boleh lebih tinggi daripada ISG itu sendiri ya. Dan sudah menutup kerugian yang sempat terjadi 50%? Sudah berkali-kali. Kabarnya sudah sampai beli apa aja nih Pak? Dari hasil reksadana kan gini, ingin tahu jangan-jangan return-nya hanya kecil atau gimana. Jadi bisa beli rumah nggak sih Pak dari reksadana? Memang ketika saya investasi reksadana itu ketika saya baru mulai masuk ke dunia kerja ya, waktu itu banyak impian ya, mulai dari biaya menikah, beli mobil, beli rumah, dan semuanya bisa dicapai dengan cara rutin invest di reksadana. Jadi acara saya invest adalah averaging. Saya setiap bulan selalu masuk, tidak peduli itu naik untung atau rugi, saya selalu masuk setiap bulan secara rutin. Oke, dan fund manager dari kawan sendiri apakah bermacam-macam atau gimana, apa satu aja? Ada beberapa, tadi ada yang beberapa, seperti saya cerita, ada yang saya pilih memang karena dia portfolionya menyerupai indeks, jadi saya lebih yakin. Tapi tetap ada juga yang saya tertarik, oh ini ceritanya lagi tinggi, saya bisa masuk meskipun tidak mau dana saya di situ, tapi disebar-sebar. Tapi bagaimana dengan investasi saham sendiri? Apa yang membedakan dari segi pengalaman Pak Wawan, kan sudah sangat expert nih antara saham dan reksadana? Iya, jadi ketika di reksadana, karena saya menitipkan pada punya investasi manager, saham juga kan? Sudah sedikit sekali kalau sudah sekarang. Sedikit sekali, saya justru lebih yakin di reksadana. Iya, karena satu masalah waktu, saham ini harus selalu dipantau, sementara kalau reksadana kan itu tugasnya fund manager, saya sudah gaji fund manager untuk pantau. Oke, itu tadi mudah dikelola. Betul. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan untuk sharing informasinya. Semoga ini bisa menambah pengetahuan dan juga keinginan dari para pemirsa di rumah untuk segera berinvestasi di reksadana. Sukses selalu untuk Pak Wawan, sampai berjumpa kembali. Sama-sama. Iya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi mengenai pasar modal, mulai dari emiten-emiten yang menjadi gainers dan juga loser serta rekomendasinya hari ini pemirsa. Usai jeda pariwara berikut, pastikan Anda masih menyaksikan ID Channel.